Oke sayang. Iya ya. Aduh, airnya bersih banget. Jalannya begini ya. Kalau parkir nggak ada yuk. あれだよ、だっけ。どうしていいの?目的地です。なんか、パッと見。わあ。ここに、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 
Itu tempat check-in itu kakak lagi check-in di situ. Bentar aja. Waktu masuk di check dulu panasnya. Enak banget airnya. Hari tay. Kita di situ ya. Oh, super. Ini tempatnya tuh. Kita di hantai gawa. Yang mobil di sampingnya tuh. Ke tenda. Dapatnya bagus. Nanti nggak ada. Ih, lagi sempit, bagus banget. Kita dapatnya di sini. Luas banget. Sampingnya tuh kawah. Bener-bener enak suasananya ya. Adem banget, nggak panas. Iya, panas loh. Itu bungalo, tiga tuh bungalo. Hey, pakai baju sayang. Barangnya masih berantakan. Kayaknya kali ini beda bangunannya, agak reot. Kita siap. Anak-anak masih ke kawah. Kita ke kawah dulu yuk, lihat yuk. Awas pak. Tuh airnya lu, aduh bersih banget. Oke sayang. Iya ya. Aduh airnya bersih banget. Hah? Sono no? Wah segoi, kiri banget. Airnya lo jernih banget. Kelihatan kan dari warnanya. Ini dingin banget, dingin banget. Padahal ini tadi siang itu di 36 derajat Celcius. Sekarang tuh hawanya enak banget. Ini airnya dingin banget. Air es yang dari kulkas itu loh. Kalau puyuh gimana ya? Kalau puyuh gimana ya kalau musim dingin airnya? Bener-bener bersih. Oh, tampangku lecek banget. Baru habis bikin tenda di Yamanashi. Sekarang kita mau ke onsen. Onsen lagi. Karena 5 menit dari tempat kita itu ada onsen yang asli ya, yang asli emang dari alam gitu, bukan buatan. Yang di Nagano juga asli banget. Bagus banget. Dan sekarang juga suamiku pengen onsen. Dia sebenarnya pengen onsen. Kayak gimana tempatnya, kita lihat yuk. Tempatnya. Tadi tuh kita camp di situ ya. Onsen dulu, mandi onsen dulu, baru berpikir lagi malam buat makan malam. Langsung tidur. Ini masuk ke onsennya. Ini yang dinamakan nasi. Yang kemarin itu di Nagano. Nih, selalu pakai protokol. Maaf, kita baru pulang dari onsen. Besok aja dah main kembang apinya. Kita makan dulu. Ini tuh pemandangan malam tuh kayak gini. Seru banget, asik banget.
Nggak panas lagi di sini. Ya bulan 8. Emang ya, Mas. Udah nyampe. Apa sayang? Satsumaimo, sweet potato. Udah nyampe di apa? Dari tempat tenda habis onsen. Bikin yakisoba sama barbeque. Iya, tunggu dulu mamnya sayang, mam dulu. Baru makan, belum siap-siap semuanya. Suasana enak banget. Aduh, benar-benar gimana ya? Enggak panas, enggak dingin. Sejuk banget tempatnya. Dikira dikelilingin Yama gitu. Belum, belum. Tunggu dulu sana. Memang benar-benar rekomen banget namanya West River di Yamanashi. Tukang sate satu, masak yakisoba satu. Mamanya diam. Mana onee-chan ga atteru no? Benkyou da benkyou nano ko dakara. Ganbatte sayang. Ganbatte sayang. Ganbatte sayang. Udah dapat onsen. Ganbatte sayang. Udah dapat onsen. Udah dapat. Udah tenang ya. Enak boboknya, enak deh suasananya. Recommended banget di sini. Mungkin next kita ke sini lagi ya, Pak. Nande? Tamashii ne. Lena-chan mata kitai? Rei-kun wa? Mata kitai. Tanoshii. So, di sana bisa main hanabi. Kalau Nasu tuh bisa main hanabi di tempat Oketsuke, di tempat apa namanya, Pak? Di tempat Oketsuke itu tempat untuk daftar itu sama. Dan airnya memang bagus banget. Iwa Lena chan ni kawatta yo. Video ga. Nanka omoshiroi. Iwa ippai nan da yo ne. Da kedo ne, chan to ikin de nai to dame nan da yo. So, hi moiteru yo. だから危ないのだ。あ、味見しちゃった。ママ美味しい？やったー。見てみよう。ちょっと見てみるけど、まあこんな感じ。枝を。美味しそう。まだパパ。まだかな、ベビースターラーメン。もう makan dulu ya。Kan udah tadi dedusnya mam satu. Kok mada-mada kan ade? Gimana maksudnya? Kan tadi udah mam. Oke. Okay. Ayo mam yuk kak. Mam itadakimasnya dulu. Itadakimas. Ayo dedus. Cinkoro cing. Dedus itadakimasnya gimana tangannya? Cinkoro cing. Ya udah dedus belum bisa ya. Ayo dozo. Susah kali ngambil videonya dari Abastan. Disini suara kita makan malam. Ada alam, pohon-pohon, dengar apa namanya? Kawah, dengar air ngalir gitu loh, zrrr, air. Adem banget, kayaknya gak ada masalah gitu hidupnya. Kurangnya nggak punya uang aja. Kurangnya nggak punya uang, jadi nggak bisa liburan ke hotel. Nggak gitu sih, bisa sih. Cuma kalau camping itu suasananya dapet, capeknya dapet, tanosinya dapet gitu ya, Pak ya. Puas, bebas, keluar bebas semuanya. Dekat-dekat camping tuh ada onsen, mau restoran, apa bisa sendiri bebas, kita maunya apa pokoknya bebas. Dan suasananya itu pokoknya
asik gitu. Kalau camping tuh seru banget sama family malam-malam, ngobrol. Semuanya sendiri-sendiri. Ada daripada diam di rumah gitu ya. Kan kita setiap hari diam di rumah. Masak. Di sini juga masak sih, cuman barbeque gitu kan seru ya. Di rumah kan enggak bisa pakai api yang besar masak. Apa namanya, barbeque tuh di rumah enggak bisa. Bahkan di ininya belum bisa, belum tentu bisa di halaman gitu, walaupun ada halaman tuh enggak bisa kita barbeque tuh, bau. Orang samping itu pasti akan komplain. Jadinya di camping gini asik banget ya ternyata. Aku kena capek banget, aduh gak kurang kerjaannya, tidur di luar gitu. Ternyata kemakan omongan sendiri. Seru banget. Asik pokoknya camping itu, bisa coba teman-teman. Kalau kalian tuh mau camping apa? Peace gitu loh, pikirannya tuh peace banget, damai gitu. Asik banget pokoknya. Kita lanjut makan dulu ya, teman-teman ya. Terima kasih. Saya dengar enggak itu suara burung? Suara burungnya. Adem banget, benar-benar adem banget. Nggak panas di sini. Kalau Natsu tuh cocok banget di West River, West River gitu ya, banget di sini. Good morning sayang. Dang. Kentutin kak, kentutin dong. Grot. Grot. Onara, onara setia gitu. Udah bangun si ganteng. Hah? Oh, udah pingsan. Disini ada matahari sih. Matahari pagi. Kawatan di sana. Oh, setiap hari gini. Enak cuma. Enak ya. Nanti mau makan, kita mau makan masak gohan ya. Bikin kopi yuk. Masak telur. Sarapan kita pagi hari pertama kali di Yamanashi. Panas ya sayang? Segar itu dengar suara-suara. Enak banget.